adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Tahu nggak, anak-anak Indonesia itu selain punya pita-pita yang tinggi, juga cinta damai. Sebab orang yang cinta damai itu pasti banyak temannya, ya kan? Damai, hidup rukun, itu ciri anak Indonesia. Mengampuni, memaafkan, itu ciri anak Indonesia. Hidup damai, hidup rukun, itu ciri anak Indonesia. Mengampuni, memaafkan, itulah seharusnya. Jangan saling menghina, jangan saling memaksa. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Ayo jujur. Aduh,
Bah, selamat pagi, Mondi. Aduh, perut Mondi sakit banget nih, Sumo. Loh, kenapa bisa sakit? Mondi punya ide. Aduh, ini pasti karena tadi Mondi makan sembarangan. Bah, pantas aja Mondi sakit perut. Habisnya Mondi gak ngajak Sumo makan sembarangan sih. Sumo, makan sembarangan itu adalah makan di pinggir jalan. Bah, gitu kan Mondi. Udah makan sembarangan di pinggir jalan, gak ngajak-ngajak Sumo pula. Makanya jadi sakit perut. Aduh, Sumo, kok malah pengen makan sembarangan sih? Aduh, perut Mondi jadi tambah sakit deh. Kita masuk aja yuk ke makan kelas. Mana? Mondi ngajakin Sumo masuk ke dalam kelas? Pasti karena Mondi bawa makanan dan mau bagi Sumo ya? Asik, makan. Aduh, Sumo. Aduh. Bah, ya sudah deh. Kalau Mondi gak mau bagi-bagi Sumo makan sembarangan, Sumo gak mau berteman sama Mondi. Ya ampun. Aduh, sakit. Siapa nih yang kentut? Bah, mungkin Mondi yang kentut, Hebi. Bah, pasti Mondi yang kentut. Karena tadi pagi Mondi makan sembarangan yang enak. Jadi bau kentutnya harum juga. Ih, Sumo, kamu teh gak keren banget sih. Masa bau kentut dibilang harum? Mondi punya ide. Enak aja Sumo nuduh Mondi yang kentut. Kumatu yang kentut. Wes, gampang. Aduh, bau sekali sih. Siapa yang kentut nih? Kok nama Kuma disebut-sebut sih? Kuma, kamu orang tidur sambil kentut, Jo? Enak aja. Kuma gak kentut kok. Pasti Kuma deh. Enggak. Sekali enggak, ya enggak. Jangan nuduh begitu dong, Mondi. Hei, jangan marah-marah gitu, atuh, Kuma. Ayo atuh pulang teman-teman. Ayo. Aduh, bau banget Jo kentutnya. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Anak berahlak dan berbudaya, hormat pada
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Mendy punya ide. Wah, pasti Sumo atau Happy nih yang kentut. Oh. Heboh banget. Ah, enggak kok. Happy enggak kentut, Jo. Happy enggak lagi sakit perut kok. Bah, apalagi Sumo. Suara kentut Sumo enggak nyaring itu. Biasanya bunyinya pelan dan merdu. Kalau begitu, siapa yang kentut nih? Ngana Mondi. Sepertinya baunya berasal dari Mondi sendiri, bah, Jo. Kan juru Sumo bilang. Mondi itu lagi sakit perut dari tadi pagi gara-gara makan sembarangan yang banyak dan gak bagi-bagi Sumo. Ngana Mondi, bener ya? Mondi yang kentut, Jo? Yang kentut di kelas tadi Mondi, Jo? Heboh banget, Mondi orang sudah menuduh Kuma, Jo. Ayo, Pe, kita cari si Kuma untuk minta maaf. Mondi, sebagai anak yang berakhlak, orang harus berani bertanggung jawab atas apa yang lakukan. Betul itu, Mondi. Itu busa sudah datang. Ayo kita naik. Kok Kuma malah dituduh kentut sih di kelas? Padahal Kuma gak kentut kok. Gimana sih, Mondi? Aku sedih sekali karena aku dituduh kentut. Aku malu sekali karena aku dituduh kentut. Ini semuanya bukan salahku sendiri. Ku dituduh kentut sama si Mondi. Bah, Kuma, ikannya sudah banyak belum? Sumo, jangan berisik. Ntar ikan-ikannya kabur. Ada yang mau bicara sama Kuma, Jo? Siapa? Mondi, Ngana minta maaf sama Kuma, Jo. Shhh, Happy. Suaranya jangan kencang-kencang. Kuma, Mondi mau minta maaf. Shhh, Mondi, ngomongnya jangan keras-keras dong. Ups, maaf Kuma. Kuma, Mondi minta maaf ya. Wes, apa Mondi? Gak kedengeran. Bah, tadi disuruh bisik-bisik. Sekarang malah gak kedengaran. Sumo, suaranya gede banget sih. Ntar kalau ikannya kabur, Sumo gak kebagian ikan. Pieto. Oh, iya. Kuma, Mondi minta maaf. Kenapa? Karena tadi di sekolah Mondi menuduh Kuma yang kentut. Padahal yang kentut itu Mondi sendiri. Walah Gusti, jadi Mondi kentut tapi malah menuduh Kuma. Ayo Kuma, Mondi orang sudah minta maaf itu. Iya Kuma, maafin aja. Tapi Mondi jangan mengulangi lagi ya. Iya Kuma, Mondi janji. Wes, gampang.
Iya deh, Uma maafin, tapi... Tapi apa, Uma? Tapi, kalau kalian pulang, jangan jalan cepat-cepat ya. Ntar berisik dan ikan-ikan pada kabur. Oh iya deh, Tari kabur dulu ya, Uma. Anak ceria berakhlak. Anak-anak happy holiday. Teman-teman happy holiday. Yo, tepuk tangan semuanya. Ini hari kita akan bernyanyi, menari dan bergembira bersama-sama. Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Iringa, Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Indu, dan Baskal.
Lepaskan Thomas dan Suroso. Arah kamera. Bebas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor. Dolly. Tim Prianti. Hudson Siana Christine Yasi. Sutradara. Bobby. Produser. Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer. Om Tanu dan Om Jarod. Welcome to the show.